berapa, Pak? 17. Ini harganya juga tidak terlalu mahal-mahal banget ya. Hanya 17 juta saja. Sudah bisa menikmati keindahan dari bonsai elegan ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel hijau kami. Semoga dengan adanya video ini, teman-teman semua bisa lebih memahami masalah harga-harga dan juga jenis-jenis bonsai yang sudah ada di sini. Mari kita langsung cek ke tanamannya. Kita akan mengetahui secara lengkapnya tentang harga dan jenis-jenisnya bonsai yang ada di Rizky Bonsai. Mari kita lihat. Cukup unik juga ya. Ini jenis ya, jenis bonsai apa ini, Pak? Namanya, Pak? Namanya sancang. Sancang ya. Bahkan nanti sahabat Jepang ini mungkin ada yang berminat bisa dilihat dari bentuknya. Nah, kalau yang ini untuk harganya nih berapa nih, Pak? Untuk yang sancang ini? 1,5. Ini harganya 1,5. Nah, kalau harga ini bisa nego lagi apa gimana, Pak? Nah, nanti silakan kerjakan semua masalah harga, kita nego langsung ya ke bapak yang ada di sini. Dolar, dolar ini jenisnya jenis bonsai dolar. Bentuknya cukup unik ya. Ini ya, juga di atas batu. Di atas batu karang, cantik sekali ini. Nanti sahabat semua silahkan bisa milih-milih karena selera orang pasti berbeda ya. Kalau yang ini untuk harganya berapa nih, Pak? Yang ini saran 1 juta. Ini kurang lebih harganya hanya 1 juta aja nih. Ini nggak begitu mahal sebetulnya ya kalau dari masalah harga ini. Nah, kita lihat yang satu ini nih. Ini cukup unik juga nih. Ini jenis apa nih, Pak? Bonsai ini yang serut kan orang Jawa itu. Nah, kalau orang Jawa bilang serut. Nah, kalau di Bali sendiri ini apa, Pak? Populernya ini? Kalau yang bonsai yang satu ini, bungut. Bungut ya. Nah, memang dari setiap daerah mungkin memiliki nama tersendiri ya. Ini memang lebih terkenal sih serut seperti itu ya. Kalau jenisnya seperti ini kurang lebih sudah berapa persen ini jadinya nih, Pak? Bonsai yang ini, Pak. Sudah 75% jadi. Nah, ini udah kurang lebih 75% jadi, nanti silakan bisa dikreasikan lagi ya kalau sahabat misalkan mau merubah lagi seperti itu. Nah, selanjutnya kita yang ini. Pacar laut. Pacar laut ya. Mirip si pucuk merah juga ya, Pak? Daun-daunnya ya. Iya, mirip. Di atas merah. Nah, ini di atas karang juga, cukup unik juga nih meskipun kecil nih. Nah, kalau yang ini berapa nih, Pak? Itu cuma 800 aja. Nah, ini hanya 800 ribuan aja. Kalau yang ini berapa tadi, Pak? 750. Ini 750.000. Iya, itu. Ya, murah-murah sekali nih. Untuk yang satu ini nih. Nah, ini murbei ya, Pak. Ini jenisnya murbei. Murbei yang kecil ya, bukan yang panjang. Itu kan ada biasanya yang panjang. Ini jenis yang murbei. Batangnya cukup besar juga, lumayan nih. Dihiasi juga dengan batu karangnya itu. Cukup bagus juga ini. Nah, kalau yang ini berapa nih, Pak? Itu sekitar 1,5. Ini harganya 1,5 juta juga. Nanti kita bisa nego-nego langsung lah kalau sahabat ada yang ada yang tertarik ya dengan bonsai yang satu ini. Nah, kita lihat yang ini, yang di dalam sini nih. Di dalam ini jenis apa ini namanya, Pak? Ini cemara sinensis. Ini cemara sinensis. Ini cukup rimbun, unik juga ini pohonnya ini. Cemara sinensis. Ini berapa yang ini, Pak? 2,5 juta. Ini 2,5 juta. Kalau masalah harga silahkan ya, nanti sahabat semua langsung nego ke Pak Luki ya di Rizky Bonsai. Nah, kita lihat yang satu ini nih. Ini apa nih, Pak? Itu bola gumantung. Apa, bola gumantung gitu, Pak? Bola gumantung. Bola gumantung. Cukup unik juga ya. Iya. Dari harganya itu berapa, Pak? Itu 1,2 juta. Itu 1,2 juta saja. Nah, kita lihat dari yang jauh itu aja deh dulu tuh, yang karena kita nggak bisa masuk ya. Yang jauh itu berapa tuh, Pak? Yang besar itu? Itu bola gumantung yang besar ini 17. Itu harganya 17,5 juga, ya, bola gumantung. Ya ya, silahkan nanti nego. Selanjutnya kita akan lihat, nah, yang satu itu.
Nah, yang sebelah itu jenisnya apa itu, Pak? Elegan. Nah, itu jenisnya elegan. Untuk harganya berapa, Pak? 3,5. Itu harganya 3,5. Oh, cukup murah juga itu ya. Padahal kelihatannya cukup bagus sekali itu seninya. Harganya cuma 3,5 juta aja. Itu masih bisa nego juga itu, Pak? Kalau yang itu? Oh, bisa nego, cuma dikit-dikit aja lah. Nah, untuk yang belakang itu, Pak, jenis apa itu, Pak? Itu kimeng. Nah, itu udah lumayan cukup besar juga batangnya. Itu berapa harganya, Pak? 12. Itu harga 12 juta. Bagus juga ya, udah lumayan besar ya. Nah, kalau yang ini, yang kecil ini, yang kecil di bawah ini, Pak. Sancang. Nah, jenis sancang itu lumayan bagus juga sih. Sancang daun sudah kecil, ini sudah mengecil. Nah, daunnya sudah berubah jadi mengecil. Itu berapa itu, Pak? 1 juta ya. Itu harganya 1 juta, murah juga. Silahkan nanti ya, kalau mau lebih jelasnya silahkan sahabat jokan ini semua bisa langsung ke lokasi. Nah, untuk yang besar ini juga, Pak, ini berapa ini, Pak? 12. Itu harganya 12,5 juga. Nah, untuk yang satu ini harganya nih 900. Itu 900, cukup murah tuh, bagus itu, apa, bonggolnya besar ya, udah terlihat seperti ukiran, bagus sekali. Nah, kalau yang satu ini, Pak, kimeng ini nih. Kimeng juga harganya. Harganya sama juga. Ini bagus sekali nih. Ya. Oke, selanjutnya kita ke bonsai yang satu ini nih. Ini kecil, bentuknya kecil tapi cukup bagus nih. Ini jenisnya jeruk kinkit ya, Pak? Jeruk kinkit. Nah, ini jenis jeruk kinkit. Ini untuk harga berapa, Pak? Ini harganya 1 juta, cukup murah juga. Nah, kalau yang satu ini, ini tadi apa? Ini sancang juga, sancang. Ini jenis sancang. Nah, seperti ini bentuknya berapa nih, Pak, harganya? Sudah mungkin 750 aja ini. Wah, murah juga nih, 750 nih. Ini lekuk-lekuknya udah cukup bagus ini. Kita lihat yang satu ini. Ini cukup murah ya. Bulbos mikro. Apa ini, Pak? Bulbos mikro. Bulbos mikro. Bentuknya enak sekali dilihat nih, satu ini. Iya, daunnya sudah kecil. Daunnya udah hampir semua kecil semua ini. Ini berapa yang satu ini, Pak? Ini cukup 4,5 aja. Wah, ini harganya murah banget nih. Ini harganya murah banget, cuma 4,5. Tapi silakan lah sahabat jokan semua yang tertarik dengan tanaman satu ini ya. Sudah cukup bagus. Nanti siapa yang cepat, tentu dia yang dapat ya. Beringin. Beringin apa kalau ini, Pak? Beringin lokal biasa ya. Nah, ini bentuknya cukup bagus nih. Bagus sekali. Bonggolnya udah besar, lokalnya udah bagus. Ini dengan harga berapa nih, Pak? Yang satu ini. Jadi harganya cuma 3 juta ya, sahabat semua. Murah ini ya. Nanti siapa yang duluan, dia yang beruntung ya. Kita lihat yang satu ini. Yang bonggol ini. Harganya berapa, Pak? Ini harganya juga tidak terlalu mahal-mahal banget ini. Hanya 17 juta saja. Sudah bisa menikmati keindahan dari bonsai elegan ini. Dan koleksi yang imut-imut ini nih. Nah, kalau yang ini berapa nih, Pak? Yang imut 150. Ini hanya 150.000 nih, sahabat jokan semua. Sancang. Ini jenis sancang, dia memang masih perlu beberapa waktu lagi ya untuk menyempurnakannya. Tapi kalau untuk koleksi-koleksi ya, untuk ada koleksi di rumah, bisa lah kita ambil yang harga miring-miring ini. Oke, selanjutnya nih si cemara limut, sinensis. Limut juga nih, jenis cemara sinensis. Ini harganya berapa, Pak? 250. Ini harganya cuma 250.000 aja nih. Nah, ini nih, ini yang imut juga, sancang juga, yang imut-imut ini harganya berapa, Pak? 200.
Ini harganya 200 juga udah sedikit dibentuk-bentuk juga ya. Ini jenisnya Mirten. Udah bentuk juga ya. Berapa yang ini, Pak? 300. Ini harganya 300.000 aja nih. Dapat juga kan semua. Murah. Kalau yang satu ini, Pak? Ini bakalan sancang juga dengan harganya berapa? 200 aja. Harganya 200.000 aja. Untuk yang satu ini. Satu ini jenis apa, Pak? Jeruk kincit. Ini jeruk kincit juga. Cuman ini bentuknya udah terlihat bagus ini bentuknya yang ini. Yang ini berapa nih, Pak? Itu 800. Ini hanya 800 saja, sahabat gerakan ini semua. Murah-murah pokoknya lah di sini. Sekarang ini namanya Okianti. Ini jenisnya Okianti. Ya, harganya berapa nih, Pak? 500 ya. Ini 500.000 saja. Sekarang ya satu ini. Yang ini Mustard. Ini jenisnya jenis Mustard. Harganya berapa nih, Pak? 600. Ini harganya 600. Ini silakan nanti sahabat Jokan semua bisa dikreasikan lagi ya. 100%. Tiga. Kita lihat yang satu ini. Dolar Singapura ini udah cukup besar juga nih. Ini kalau dari bentuknya udah hampir berapa persen, Pak? Sudah 90% nih jadinya. Ini harganya berapa, Pak? Yang satu ini? 17. Ini harganya juga 17 setengah juta aja. Oke, selanjutnya kita lihat yang cantik sekali tuh yang jauh itu tuh. Bonggolnya sudah besar. Itu jenisnya kimang juga itu. Kimang juga udah bagus. Itu berapa itu, Pak? 12,5. Itu harganya hanya 12,5 juta aja, sahabat Jakan semua. Silakan ya nanti yang duluan lihat video ini silakan bisa langsung. Kalau telat pokoknya bisa ketinggalan nanti, udah kehabisan nanti. Enggak. Terakhir kita lihat ini jenis kimang juga ya. Kalau selera tuh ya silahkan selera teman-teman sendiri ya yang menentukan yang mana yang cocok di hatinya. Itu yang satu ini, Pak. Kimang ini berapa nih, Pak? 8 juta. Ini hanya 8 juta saja dan masih bisa nego. Silahkan nanti bisa milih-milih sendiri. Saya hanya bisa merekomendasikan. Masalah selera silahkan sahabat jauhkan bumi semua yang menentukannya ya. Sekian dulu informasi masalah harga dan jenis-jenis bonsai yang ada di Rizky Bonsai kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Rizky. Semoga usahanya semakin maju ke depannya dan terus bisa mengembangkan lagi jenis-jenis bonsai yang ada di Rizky Bonsai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.